Halo guys, kembali lagi di YouTube channel gue, William Uji Gaming. Jadi pada video kali ini, gue akan bermain game Dead Z ya guys. Ya, Resident Evil keempat gue gak akan mainin lagi karena gamenya udah gak bisa dimainin. Ya, seperti yang kalian tahu, Resident Evil 4 banyak sekali nge-bug, banyak sekali kesalahan. Ketika gue ingin melawan monster yang cukup besar yang dibawa oleh warga ya guys, itu gak bisa di lawan monsternya. Terus pas kita kena tonjok dia pun langsung mati. Padahal gue udah pakai herb gue, udah pakai semua ya guys, tapi tetap mati. Dan ketika udah mati, pas mau respawn lagi langsung keluar sendiri. Ya udah, so kita langsung aja main game baru supaya gak ngebuat konten channel YouTube gue menjadi gersang ya guys. Oke, kita langsung aja main. Gue nggak tahu sih main Dead Z ini seperti apa, main aja. Ini kayak game-game zombie sih ya. Oh, jadi gue keinget game apa ya? Sniper apa sih? Gue lupa. Bisa kita arahin aja. Oke. Oh, mainnya kayak gini ya, guys. Kok agak susah sih? Datang ke sini. Gua nggak terlalu. Ya, masuk satu. Ya, kok ininya gua kurang enak. Sumpah sensitivitasnya kurang enak, guys. Coba gua tembak di sini aja ya. Lanjutkan, misi selesai. Baiklah. Itunya agak susah ya. Oke, lanjutkan lokasi. Kemajuan. Oh, ini kayak game level gitu ya. Berarti kita ada di mana ini? Main. Coba guys ya. Bentar, pengaturan. Gue pengaturan dulu. Sensitivitas sentuh. Sensitivitas bidikan besi harus full semua ya guys. Nah, kayak gini kan enak nih tuh ngarahinnya. Jadi nggak terlalu lama. Oke. Ini nggak ada yang bisa digranat ya, biar lebih gampang gitu. Kok ribet sekali? Ayo isi lagi, reload. Oke, kena kepala. Gua udah berpengalaman main Resident Evil ya guys. Oke, amunisi habis, ketuk untuk maju cepat isi. Oke guys ya, teringat game Resident Evil. Gua padahal Resident Evil itu gamenya bagus guys, cuma aja gamenya itu ngeselin ya guys. Ribet aja game yang ngeselin. Kalau game yang gak ngeselin, gue sih mau. Ya udah, tapi mau gimana lagi? Dan gamenya udah nggak bisa kita mainin ya guys. Udah gue uninstall juga.
Soalnya biar nanti kita main game lain dulu. Gue juga lagi cari di laptop gue game apa yang bagus ya guys. Ya cepet nih. Weh, dia cepet banget. Ya, dia masuk dong. Ah, gua ke hit. Gua rip aim, guys. Gua enggak bisa ngarahin ini karena susah. Ya gimana dong? Akhirnya lanjut misi juga. Oke, ini gimana nih? Ketuk untuk membukanya. Dapat 20 apa ini? Uang ya. Oke, jika sudah selesai pembelian senjata. Ini apa? Oh, crossbow. Boleh kalau mau coba, nggak apa-apa. Pertama, kita coba sekali lagi ya guys. Abis itu gue udahan ya, karena gue nggak ingin main lama-lama. Cuma ingin mengisi konten gue aja pada hari ini. Dan biar nggak lama juga masalahnya. Ah, lebih lama ya isinya. Aduh. Ya, kena dong. Ya, mati lagi gua ini mah. Kena hit gua. Nah, udah. Dapat 11 XP ya. Seperti janji gue akan mengakhiri videonya di sini. Oke. Lanjutkan. Baiklah, kita dapat achievement sepertinya. Oke guys, untuk gameplay That's it sampai di sini terlebih dahulu, dan terima kasih buat kalian yang udah menontonin gameplay gue. Maaf kalau gue bikin kalian kecewa dengan menghentikan gameplay Resident Evil keempat, tapi mau gimana lagi, gamenya tidak bisa dimainin ya guys. Bukan guanya yang nggak mau main, tapi gamenya yang nggak mau dimainin ya guys di laptop gue. So terima kasih banget buat kalian yang udah mau pantengin channel gue, subscribe channel gue, like dan komen. Gue terima kasih banget ke kalian. Oke, so gue akan lanjutkan atau gue akan main game baru lagi di next video, game apa, dan kalian tunggu aja ya guys. And see you next time.